Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang daripada negeri Yaman, nama dia Imran. Dia seperti orang biasa lah, bini. Lepas tu boleh anak seorang, nama dia, dia tak nama anak. Anak dia tu nama Musa. Apa dia pilih Musa? Sebab Musa, Nabi Musa ni, Nabi Musa bin apa? Bin Imran. Musa bin Imran. Bermula dia nama Imran, dia boleh anak, dia tak nama Musa. Jadi Musa saat ni tu bila dia siapa umur dia 3 tahun meninggal dunia ayah dia. Bukan dia tak? Ayah dia meninggal dunia, iaitu Imran mati masa anak dia Musa ni umur 3 tahun. Jadi Musa ni hidup dalam keadaan yatim. Anak yatim lah. Anak yatim. Tetapi walaupun Musa ni ayah dia tak ada, Allah Subhanahu Wa Taala beri kelebihan kepada Musa ni. Jadi cerdik ngaji. Lebih-lebih lagi madah kanisat, madah riyadiyat, hendasah. Yo bijak bab kanisat dia ni. Siapa di sekolah ni makna guru royak tak habis lagi apa habis dah. Ha, makna cerdik dia bab kanisat ni. Lepas tu dia juru pula. Walaupun ayah dia tak ada. Satu ketika tu seorang ustaz di dalam sekolah tu dia royak kepada budak semua, esok Pak Muning kena wari ayah belaka. Ha, esok kena wari ayah. Perjumpa ayah-ayah pelajar esok. Kena wari ayah belaka. Siapa tak wari ayah dia esok, sama hari sekolah. Boleh jadi masa guru royak tu, guru tak teringat kata ada anak-anak yatim di sekolah. Musa ni budak juru, budak betul. Eh? Lepas pada budak kelip belaka, dia tak kelip. Dia teriak dalam kelas. Sebab apa dia teriak? Ya, pak dia tak ada nak wari pia esok. Ayah dia tak ada. Pahin nak ripia. Jadi dia fikir tak tubik, dia teriak lah kelah. Tak sekelip lagi. Bosa tu ada seorang guru dengar atau budak dia teriak. Dia pergi cari. Tengok, Musa. Musa teriak apa ni, ada apa? Dia kata ustaz tu riak saat ni, esok suruh wari ayah belaka. Musa ni ayah tak ada. Musa nak ripia. Lepas ustaz tu riak, kalau tak wari ayah, tak usah mari. Lepas Musa ni nak mari dah. Tapi ayah tak ada. Ustaz tu tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa Musa, tak apa. Dia pun harap Musa tu pergi jumpa dengan mudir sekolah. Ni tengok ni Musa ada teriak atas. Esok ayah dia tak ada ayah. Ya anak yatim, ayah yang mati dah. Pahing nak pergi pia. Mudir tu ya hati yang lembut sikit. Dia tak apa Musa. Musa tak apa. Musa ada ayah esok. Pia ayah Musa. Mudir-mudir sikit. Ni mudir ni. Ayah Musa. Esok Musa mari. Masuk tu, tempat tu baru jumpa ayah-ayah. Ayah budak tu Musa ada dengan mudir. Saya panggil mudir, panggil ayah dah. Oh, masya-Allah. Mudir baik. Esok Musa pun mari. Mari mudir sambut di pintu sekolah, ambil duduk kaling ayah dah esok. Duduk sekali dengan ayah. Oh, siapa kau guru tengoklah dah. Mudir buat Musa ni anak dia. Padahal Musa ni tak wari ayah apa tak apa. Sebab apa dia budak juru? Kenaan tu kena wari lah. Sebab dia ada benda nak royak. Musa ni tak ada hal sikit habuk. Nak mengadu pun tak ada masalah ke apa dia. Hari tu, mudir sekolah tu panggil ibu Musa. Musa pun pergi panggil mama. Mudir nak jumpa. Pergi jumpa dengan mudir. Mudir kata, hey, ma Musa. Ma Musa lepas badan ni tak kena cara ha Musa. Semua duit sekolah tak kena wira. Saya bui. Semenjak daripada hari ni hingga seterusnya, saya ayah Musa. Ha belanja, ha ngaji, ha atas sekolah duit, ngata duit, duit kereta, duit gapo semua tu. Mudah cara belaka. Siapa aku bila-bila? Oh, masya-Allah, terima kasihlah mudah, terima kasihlah. Jadi lepas tu Musa pun hidup dengan senang lah. Mudah sekolah ni beli baju baru, sangga dia semua jadi mewah dia. Nampak mewahlah nampak anak orang kaya dah lah. Nah. Moga mudah saat ni tuwi belaka kepada Musa. Duk sangga. Dan Musa ni cerdik. Siapa ada tewahan kanisat ke apa, sekolah atas dia, dalam wilayah dia tu, boleh dia nombor satu. Lepas tu kita tewah wilayah lain pula. Boleh pula nombor situ. Jadi cerdik budak ni. Duk gitulah, siapa habis mohok. Habis tekad tenen. Habis tekad tenen tu, dia boleh di antara 10 pelajar yang cemerlang dalam seluruh negeri Yaman tu. Duk dalam 10 tu, lepas tu dia masuk mahalai. Masuk universiti. Masuk universiti, duk ngaji hal handasah ni lah. Hal kanisat gapa tu lah. Boleh jadi gapa? Wisawat. Yang ngaji bahagia tu lah.
bahagia usahawat. Nah, siapa ada tahun tiga, guru semua kenal dia. Dia budak cerdik. Tetapi hidup kita ni mana nak senang, semua siapa ke bila-bila, payah juga. Nah, satu hari itu dia klik sekolah universiti dia macam biasa lah. Dia nak ke tempat, turun di satu tempat. Lepas tu turun situ dia kena jalan kaki klik pergi kepada rumah dia. Satu hari itu dia turun daripada kereta, dia pun jalan nak klik di rumah dia. Pemolek lalu jalan nak pergi ke rumah dia ni, dia ada pohon-pohon kayu, dia ada rock sikit gitulah dah. Ha, jadi ada hutan sikit-sikit gitu. Satu hari itu dia jalan nak klik rumah dia. Dia nampak sepeng ada orang di celah-celah rock tu. Pada bunyi suara duk beradu. Dia pergi tengok, kena ada orang seorang, kena tikai. Dia pun cepat-cepat ambil bawa tok atas belakang dia, atas bahu dia, pergi sekat kereta di tengah jalan untuk nak pergi hospital. Sekat kereta sebuah berhenti. Muat tok atas kereta, pum, pergi hospital. Tapi tak ada nak sapa hospital, mati dulu. Orang kena tikai saat ni, mati atas kereta. Sapa di hospital, cik tengok, mati lah. Buah mati tu, tengok mati kena tikai. Siapa yang ada terlebak dengan dia ni kena tikai ni, dua orang ni. Lebak kereta dengan Musa saat ni. Dua orang ni ya. Sedadub dia tanya, siapa tikai demon ini? Nama Walid orang yang kena tikai tu. Siapa dia tikai Walid ni? Mungkau kedua-dua orang ni, tak ada orang lain. Lebar kata-kata, saya ni tak tahu apa. Saya tak kenal orang yang mati. Orang ni pun saya tak kenal. Dia sekat saya tengah jalan. Minta tolong pergi hantar hospital. Saya pun berhenti lah. Oh tu. Dia tanya Musa, sungguh kau? Musa tu sungguh dia ni. Mana saya sekat dia saat ni, dia berhenti untuk pergi hantar hospital. Oh kalau gitu lebar, tak ada masalah apa. Mungklik. Pergi Musa. Musa, siapa dia bunuh Walid ni? Mung dah tak ada orang lain. Musa kata, saya ni tolong dia aja. Saya bunyi dia dok beradu, saya pergi akik dia, nak pergi hospital. Tu ya, tak ada buat muka lain. Bawa tengok bekas pisau, bekas gapo, dia gelomok dengan tangan dia belakang dah lah. Jadi, dia lah yang bunuhnya. Selagi mana tak temu orang lain, dadu kata, mung dah tak ada orang lain. Sebab bekas-bekas semua tu, latan semua, mung belakang. Bekas tangan mung dipisah. Ya telah, saya tolong muka orang dok beradu. Nak tinggal boleh ke orang berada minta tolong kita tinggal boleh? Tak boleh lah lagu tu. Kena jagalah hak manusia ke apa tu. Dadu tak terima. Tak terima. Susuk naik tak pala dia. Sebab cari orang lain tak ada dah. Tak ada siapa. Hak nak bunuh dia ni tanya ibu bapa Walid pun tak ada seteru dengan siapa. Tetapi buat apa boleh orang bunuh dia hari tu? Ibu bapa Walid kata Walid hari tu bawa duit nak beli kereta. Ada duit dengan Walid ni. Dadu tanya, Musa, duit duk mana kamu ambil? Nah, saya tak ada ambil. Saya ni tak ada wak sungguh. Demi Allah pun tak ada wak sungguh. Saya ni pelajar ni. Tak kira. Susu. Ibu ya pun mari minta. Mari royak. Kata anak ya gitu-gitu. Anak ya juruh. Tak biasa ada perangai ke apa. Tak percaya. Tak ada latan eh. Tak ada. Susu. Hukum di atas Musa ni. Kena bunuh. Sebab dia bunuh wali. Mula-mula putusnya tak. Kena bunuh Musa. Ibu dia pun minta dengan keluarga hak Walid ni. Minta maaf lah. Dia kata, anak ibu bukan anak ya. Dia yakin ni kata bukan anak ya. Waktu kata, apa bukan anakmu siapa? Orang jahat bukan mengaku kata dia jahat. Bukan mengaku kata dia buat. Anak muda. Kalau tak hakim, tak bunuh pun lepas. Lepas anakmu tu baik, buat kita bunuh. Buat kita bunuh juga dia. Sebab dia bunuh anak kita. Dia nak balas lah. Nah. Bukan anak ya, dok. Dok ke mana? Susah situ. Duduk tak lama, mari cari tanah, cari bomo gue, mari kecek ke apa semua tu. Tak jadi juga. Hukum bunuh juga. Tu. Kali yang kedua dah, ya ada kantong dia dah. Mula-mula kali pertama, kali yang kedua, kali yang tiga tu habis lah. Mana putus saya kerak asing lah. Hari ni boleh lagi nak kita nak bahas mula boleh lagi. Kali yang kedua dah, putus saya kena bunuh. Siapa kali yang ketiga, putusnya kena bunuh juga. Sebab tak ada latihan. Kata bukan dia. Dia dah. Padahal dia nak tolong dah. Tapi, kali yang ketiga ni pun putusnya kata, kena bunuh. Masa bunuh ni, 3 bulan lagi, Musa ni kena kata tukar. Mak dia bila dengar kata Musa ni kena kata tukar dah, tak ada dah harapan lain. Bawa nak jalan kelek, Peter, setok, kejut, mati. Mak dia mati.
Mudir sekolah duduk mana? Ayah akak dia duduk mana? Ayah akak dia ada, duduk mari semua. Ayah akak dia pun nak tak boleh, nak tolong tak boleh. Ayah akak dia royak. Ayah yakin, kata bukan Musa. 100% ayah yakin bukan Musa. Tetapi ini adalah cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala nak cuba kita. Sabarlah, Musa sabar. Duduk tak banyak hari, orang royak dia kata, "Ma Musa ni mati dah." Kerana kejut. Ya pun kau tak mau serabut dalam itu. Kau tak mau serabut. Bo ada sebulan nak kata tekak Musa. Hari itu ada orang buat majlis nikah. Kenduri nikah kahwin. Lepas tu dalam panggil negeri Arab ni, bila nikah ni, you ada main bedeh. Bedeh nak ke langit. Pung, 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 pung. Lepas tu dalam bedeh ni banyak dah berlaku. Kena orang. Nah, ada cawbau sendiri kena pun ada juga. Dari tu, cuba nak kereta dengan orang saya, you bedeh tu. You buat bedeh lah. Nah. You nak tak kereta ke mana, silap lagi bedeh. Tubik dulu, cuba mati cuba. Ada biasa berlaku lagu tu. Tapi hari ni, nah, majlis nikah hari tu, ada majlis nikah dalam kampung Hak Musa tu, pun dah bedeh nak ke langit. Dia peluru nak ke langit, dia kena turun pula kan. Lepas turun tu nak jatuh. Nak kena rezeki piah tu, tak tahu lah. Tapi kebetulan hari tu, tengah dah bedeh, pung, salah satu daripada peluru tu, jatuh turun mari, kena atas pala seorang nama dia, Soleh. Kena atas pala Soleh. Soleh ke Yusuf, tak ingat. Kena tak pala soleh tu gagal lah. Pakak ambil soleh, bawa kereta pun pergi hospital. Bawa siapa hospital, doktor pun duk usaha nak bubak lah, nak buai gapa peluru gapa tu. Tapi berasa sepengah tak darah. Soleh sendiri tu pun berasa sepengah dia ni nak mati dah, tak darah. Dia pun royak ke bomoh. Dia kata, "Hey doktor, saya nak mengaku satu perkara supaya saya tidak diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Atu tawak nyanyo kau orang. Okay. Saya nak oyaknya, Walid hari itu mati. Ada seorang nama Walid, dia mati. Saya bunuh dia. Saya ambil duit dia. Tetapi, hak bunuh Walid ni, jadi dia tenah ke Musa. Dan Musa ni ada tak banyak hari dah, nak gatuh tekak. Nak kena bunuh balas. Jadi saya tak sewi lah dengan sebab saya ni, saya bunuh dah seorang. Lepas tu seorang pula mati pula dengan kerana saya. Saya nak mengaku di depan doktor ni, kata Walid tu saya bunuh. Duk tanya enak mati. Bawa Soleh mati tu, sudah dua hari lah. Siapa hak dia, peluru hak siapa, apa dah cek tu, temung lah. Tuai peluru tu, kena bayar sekian-sekian. Doktor kata, saya ada satu hal, hak lebih penting lagi. Apa? Ya tu Soleh saat ni belum pada dia nak mati saat ni, dia mengaku satu perkara. Mengaku ke apa? Mengaku kata dia yang bunuh Walid hari tu. Bukan Musa. Dia bunuh dan dia curi duit hak Walid tu. Sedadu ni bukan dia terima selalu. Nah, dia kena cek dulu. Bukan orang royak terima lalu tak. Cek, dia cek tengok. Soleh tak ni? Ada ambil duit semua ke tak? Dia pergi cek tanya keluarga dia ke apa. Dia dapat dia Soleh hari tu duit banyak. Dia beli go tu, beli go ni, beli go tu, beli go ni. Pada tu, sedadu dah cek tengok dengan duit hak Walid hilang. Dengan duit hak Soleh guna saat ni tu. Masuk dah. Jadi, kena sungguh. Kena kau Soleh sungguh. Hak bunuh bukan Musa. Lepas tu tu sampai 2 minggu nak gatuh tekak Musa tu, orang meroyak ke Musa kata, Musa kena tenang saja. Hak bunuh Walid tu bukan Musa, iaitu seorang nama dia Soleh. Musa ni orang juru sungguh. Lepas tu bego. Bila itu bego tu, mak dia mati dah. Dia ngaji di mahalai pun kena cabut demo dah. Lepas tu, dia pun punah nama dah. Kata orang bunuh. Pembunuh. Nak hidup apa kita dunia ni dah? Sebab tak ada gapa dah ya. Lepas tu, dia tulis surat sepucuk. Hatta ke ayah akak dia. Mudir sekolah tu lah. Dia tulis surat sepucuk. Siapa di mudir sekolah? Mudir sekolah pun buka baca. Walid tu, Musa ayat ke apa? Musa ayat kata, dia tak ada gapa dah nak hidup di dunia ni. Mak dia pun mati. Ngaji pun kena cabut demo. Tak ada pedah dah nak hidup atas dunia ni. Kalau gitu, dia minta maaf banyak kepada ayah akak. Dan dia terima kasih banyak kepada ayah akak. Dia sanggup dia sampai ke hari ni. Tetapi, boleh hadir bila sampai surat tangan ni. Saya sudah meninggal dunia dah.
Dia nak kata tu kau. Mudir pun terkejut tengok surat yang Musa tulis tu. Dia pun cepat-cepat pergi cari Musa. Boy, yang siapa? Musa tu tengah-tengah duduk sipai tali nak gantung dah. Duduk sipai tali, duduk gapa nak tak tekak nak gantung dah. Tapi ada. Musa turun, jangan. Musa nak boleh tubik go ni, ini adalah satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Tuhan nak suruh Musa tubik go ni suruh bunuh diri. Mana Musa ni ada masa lebih banyak lagi. Jangan putus asa. Gih kita tubik ke jalan lagi, gapa lagi, buka mata gapa tu. Maka dia lepas tu, dia boleh masuk jamiah semula. Sebab dia tahu lah, kata dia ni kena tenang. Jadi dia terima semula, dia pun ngaji, jadi boleh jadi wisawat. Sehingga dia boleh kerja di negeri Saudi Arabia, di satu syarikat yang terbesar sekali, nombor dua di dalam Saudi Arabia. Dan gaji dia tu tinggi. Dan hidup dia pun jadi cerah lepas tu, jadi senang pula lepas pada tu. Itulah lebih kurang mengenai dengan cerita Musa bin Imran al-Yamani. Orang yang kata jangan putus asa hidup dah dunia ni dah. Wallahu ta'ala alam. Allah bin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.